Jangan lupa pass test, jangan lupa cuba dulu, jangan lupa tengok dulu, jangan lupa buat research dulu tadi. So aku harap korang buat research dulu pasal produk yang korang nak beli. Dan ni aku dah buat research juga pasal produk yang pasal ni juga. So aku boleh komen aku dah cakap dah. Kalau kau buat macam mana pun, kau rasa macam dia pakai sahaja, kau silakan, tak ada masalah. Kau teruskan, kau gunalah tu duit kau, bukan duit aku juga. So just aku nak cerita yang video kali ni aku nak okay. Sorry lah, aku sesama. So aku tengah tahan sesama ni, aku tengah tahan daripada mesin sebab nak buat video ni. Video ni senang cakap khas untuk orang demam. Yeah. Percaya atau tak, memang aku tengah record video ni sambil aku demam. Senang cakap video ni memang khas untuk orang demam. Macam aku sesama sambil demam. So badan aku panas, lepas tu asyik mesin je. So ingat aku tak berhenti turun, memang 24 hours lah. Memang aku demam 24 hours, memang dengan turun. Dia malas sebab demam. So alasan dia, aku demam lah hari ni, so tak banyak skincare. So inilah apa yang aku nak bagi tahu. Tolong jangan letak benda tu dalam otak kau. Bila kau demam, oh tak apa, skip sehari tak apa. Oh sebenarlah sehari je pun kan, sehari dua hari je demam je, tak demam kejap je. So tak payah pakai skincare lah, benda lah. Kau pun stop yang sampai ke basic skincare yang tiga tu pun kau stop juga. Jangan pakai sunscreen pun kau tak pakai juga bila kau keluar. Ada tau, ada yang jenis demam tapi dia pergi keluar jalan-jalan ke apa ke, tak pun emergency, maybe balik kampung ke apa ke. So nampak tak, itu sebenarnya semua tu alasan je. So aku harap korang boleh ubah benda tu daripada dalam fikiran korang lah. Sebab benda tu, bila kau skip, katakanlah kalau kau sehari je demam, kalau kau stop sekejap tak apa. Bagi contoh macam at least dalam sehari kau pakai 3 kali skincare, tapi kau pakai sekali je, itu bolehlah dipertimbangkan lagi, senang cakap. Tapi ni kau skip sampai 2-3 hari, 2-3 hari kalau tak pun kau demam panjang ke apa ke, nak kat seminggu lah. Lepas tu kau terus tak pakai seminggu. So seminggu kau demam, tak tahulah kau demam COVID ke apa ke. Jadi betul-betul korang, kalau korang nak betul-betul korang demam sekali pun, sekali korang demam sekali pun, kalau korang betul-betul malas pun, tolong pakai at least basic skincare. Macam korang tahu, basic ada 3: cleanser, moisturizer, sunscreen. Basic skincare ni banyak kali aku ulang dalam video aku. So sebab aku nak tanamkan dalam otak korang, ada 3 sahaja, tak ada sampai 5, 6, 7 pun tak ada. Basic skincare ada 3 sahaja. Daripada semua dermatologis yang aku tengok, semua sama je, korang semua cakap sebenarnya yang sama. Tak ada seorang lagi yang kata toner tu penting, tak ada. Semua kata cleanser, moisturizer, sunscreen. 3-7 benda yang penting, basic skincare. So kalau kau amalkan basic skincare pun, korang dah boleh nampak result sebenarnya. Tapi just lama lah. Sebab tu lah kita perlukan bahan aktif, sebab tu lah kita perlukan exfoliate, sebab tu kita perlukan sunscreen. Sunscreen memang basic kan. So ni nasihat aku untuk orang yang, bukan nasihat lah, dia tips. Tips. So sebab apa yang aku buat lah bila aku demam. So first, aku tak nak banyak-banyak video ni, aku nak singkatkan dia sebab korang mesti dah faham kan. So first, letak skincare kau dekat dengan kau. Faham tak? Meja kau kat hujung sana, so skincare kau pun kat sana. Lepas tu katin kau pula kat hujung sini. So nampak tak jauh pun dia. So banyak sangat suruh dah. Just pindahkan basic skincare tu, letak dekat dekat dengan kau, bawah bantal ke apa ke, badan kau lah. Letak bawah katil ke apa ke, pada dalam kau letak mana-mana yang dekat dengan kau, yang senang kau nak capai waktu kau demam. Tak pun kau prepare awal-awal. Sebagai contoh, aku keluar memang ada satu dalam bag. Kalau dalam kereta, memang ada satu dalam kereta. Kalau aku
aku akan beli sunscreen at least 2-3 lah. Satu dalam locker, satu lagi letak dalam bag untuk bawa pergi kelas lah setiap hari. So aku boleh reapply, senang reapply. So tak ada masalah. Ya, kalau ada satu lagi pun aku akan beli untuk prepare. So, memang aku selalu macam tu. Memang aku akan memang prepare awal-awal dalam bag. So dalam bag aku memang akan ada 2-3 produk untuk aku bawa, untuk aku pakai lah. Selalunya moisturizer dengan sunscreen je lah yang ada dalam bag. Korang sediakan payung sebelum hujan. So daripada situ kau dapat lah rajin sikit. Kalau kau dab-dab pun malas juga, aku tak tahu nak cakap apalah. Sebab ramai kawan aku bagi alasan yang sama. Dia bila dia demam je, dia skip. Bila dia demam je, dia skip. Tapi masalahnya kalau sehari je kau skip tak apa. Ini sampai 2-3 hari. Itulah yang jadi macam waktu lepas dah elok demam, waktu tu pun jerawat naik. Lepas tu dia tanya aku, weh, kenapa jerawat naik? So aku macam entahlah, weh, macam tu. So aku pun dah tak nak cakap apa. Aku tak tahu nak pesan apa dah. Sebab aku dah pesan awal-awal. Kau faham tak? Aku dah cakap awal-awal tapi diorang tak pernah dengar. Tu aku pun malas nak tanya. So kalau kau sendiri tak nak ubah diri kau, memang diri kau takkan berubah lah sebenarnya kau. So keep your mind. Tu je lah apa aku boleh. Sebenarnya satu tips je. Maybe semua beli. Serius lah budak ni. Dia tengah demam lah tu, dia buat video tu satu tips je. Macam tak ada function video ni. Tapi sebenarnya video ni aku tak tahu kenapa. Tips ni aku tak tahu kenapa ramai tak nak fikir. Bukan aku seorang, ramai tak pernah fikir. Aku even dah 1 tahun lebih baru aku betul fikir. Secara jujur aku cakap, lepas aku dah berapa lama dengan skincare ni, baru aku faham lah betapa pentingnya dia. So sebab bila kau stop skincare kau, kau akan perasa something. Serius aku cakap, bila kau jumpa produk favourite kau, kulit kau dah makin glow, kulit kau dah makin cerah. Bila kau bangun pagi ke apa ke, lepas tu tiba kau stop, kau akan nampak beza dia. So bila kau dah nampak beza dia, kau akan fikir macam, eh, aku dah teruskan ni. Macam tu. So memang aku akan prepare awal-awal. Dalam bag dah ada, dalam kereta dah ada, dalam locker dah ada. Memang even ada dermatologist tak recommend letak produk dalam kereta. Ya, betul. Sebab panas kan. So haba. So tak elok untuk produk. Tapi itulah. Aku just takut dulu aku terlupa. So aku selalu prepare. Tapi kalau kau betul-betul kau nak jaga produk kau, kau memang tak patut letak dalam kereta lah. Sebab memang haba kan. Even kau letak kereta dekat tempat teduh pun, Memang takkan ada function. Sebab memang haba tu memang still ada. Memang sebab kereta bertutup kan. So memang haba tu akan memang dalam kereta je lah. So produk kau akan rosak. Senang rosak. So apa aku boleh cakap, simpan dalam locker, simpan dekat dengan kau, letak dalam bag. Selalu bawa lah sebenarnya kau. Dalam handbag kau ke apa ke. Tak apa kalau kau malas pun, kau letak dalam botol kecil je. Kau ambil yang packaging original dia, lepas tu kau letak dalam botol kecil. Banyak berlambak je kat drugstore. Maybe ramai yang pelik. Satu tip je budak ni bagi. Satu tip je. Sebab benda ni benda paling penting sekali, dan semua orang tak pernah terfikir, dan semua orang tak pernah pun buat. Tak pernah pun buat. So ni je lah apa aku boleh cakap. Even sekarang ni pun ada yang sampaikan malas nak reapply. Dia tak demam pun, dia sihat walafiat dia, tapi dia malas juga nak reapply. Aku pun entahlah. Ni idea apa yang aku boleh bagi untuk orang demam lah. Macam aku sekarang ni, so memang aku malas lah. Kalau aku keluar pun memang aku akan pakai sunscreen lah. At least sunscreen. Kalau kau betul-betul malas pun, kau pakai basic skincare je. Cuci muka tu pun, kalau kau malas, kau buat malam sebelum tidur. Sekali sehari je. At least dermatologist selalu pesan, at least sekali kau perlu cuci muka kau dalam sehari. At least sekali. So nampak tak kat situ yang apa pentingnya kau perlu cuci muka. Apa yang ada kawan Chinese aku sampai 2-3 hari tak cuci muka. Aku macam terkejut jugalah, tapi kulit dia still bersih. Aku jealous gila sia. Itu memang case DNA lah. So tak ada mengenai dengan skincare. Tapi dia tak pernah pakai skincare, dia cuci muka pun dia jarang pakai. Itu yang aku jealous gila.
Ay, untunglah orang yang ada kulit bersih ni kan. Kalau kau betul-betul malas, kalau kau betul-betul malas nak bawa ke mana-mana sahaja satu produk tu, kalau kau malas lah, kalau kau betul-betul malas, kau beli dah sampai 2-3 benda yang sama. Contoh macam sunscreen. Macam korang tahu, sunscreen memang penting. Memang setiap hari wajib pakai. Dan kalau boleh, kalau korang selalu kat luar, korang wajib re-apply. Re-apply tu pula lepas Zohor macam tu lah, tengah hari ni tu. So ikut korang lah nak buat macam mana pun. Tapi apa aku boleh cakap, nasihat aku, letak skincare kau dekat dengan kau. Senang cakap macam tu je. So pada kau fikir macam mana, tapi apa aku boleh cakap, itulah salah satu contoh yang aku selalu buat. Yelah, bila kau demam kan bisa kau malas kan. Even aku pun, aku memang malas betul-betul. So aku macam nak senangkan kerja aku. So aku beli sampai 2-3, letak dalam bag, letak dalam loker, letaklah mana-mana yang kau nak. Kata kalau kau selalu tidur ruang tamu, skincare kau dalam bilik, kat ruang tamu tu kau letak satu sunscreen. Settle. Kau letak skincare kau 2-3 dekat ruang tamu tu, so tak payah nak pergi masuk bilik, pakai kat ruang tamu tu je. Tapi kau rasa muka pun kena bangun ke kan. Pada-pada kau ambil spray ke apa ke, letak juga kat situ ke, botol spray tu. Kau spray, lepas tu kau lah, ikut kau lah. Tapi itu je lah apa aku boleh cakap. So jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe. Thank you.